Jadi proses pemasangan boplang nih ya. Ada rencana proyek baru rumah 2 lantai. Dan tinggi pel lantainya 1 meter dari jalan. Pelan jok. Gak milih. Terus jok. Lagi. Masih. Kalau gak pakai kacamata, nampak kena on. Nampak. Tak pakai duit nampak saya bang. Dah, anda jo. Cantik jo. Boplang. Sudah selesai kena. Kasih panah ya, Bob. Gak di garis itu, di garis panah ke kanan itu. Ah, gitu. Meter. Dari mana? Di sini. Sebelah tengah ya. Di mana kau? Mana garisnya? Mulai masing-masing kau. Coret gak sih ini ya satu? Tidak ada. Oh, garis satu yang 2 meter garis, yang batasnya masih nggak garis. Ah. Kita mau cari benang mau niku ini. Cari benang dari GSB. Sebenarnya bangunan dari jalan ke bangunan 5 meter. Makanya yang untuk semeter depan ya. Suruh pasang katanya. Ini saya sudah pasang kerajut ini. Enggak, suruh pasang katanya. Ini saya posisi niku macam mana baca coba lokasi ini ya. Di situ kan untuk enggak kebakar kalau mentok misalnya dan enggak sampai sampai di belakang kita majukan di sini kan. Ya, jelas harus ini loh. Sudah ada pada. Jadi kalau misalnya kita, saya ambil lah titik ini kan, saya 7 meter 10 ini, saya kasih niku di sini dulu badannya. Kalau betul tak kalau ini saya tarik kok 3 meter 10 kan, kalau tarik kok tadi ini dapat 3 meter 10. Kalau misalnya tak sampai 3 meter 10 mau tak mau saya kesini kan lagi kan? Yang mundur sebenarnya depan ni kan? Ini rata dia kan? Betul lah.
Aceh mundur semeter tuh. Pas pagar nih. Pas pagar. Pas pagar. Kalau kita terus, ini kalau pagar kita terus. Kita masih ada baik. Nah, kita bepet dulu. Ini pas kagak. Ini pas kan dulu. Masa lagi di sini. Masa mau ikut mau ngolong betul lah. Mau ngolong ini kita ngolong. Jangan sini kita ngolong. Ini sampai tidak sampai 2 meter gitu. Masa mau ngolong lagi sampai sini. Mungkin di sini 2 meter 10. Sini gede gitu kan. Udah lah. Itu yang cari dong. Kayak ngambil sini kali bang ya? Tak mati. Tidak, kata Pak Dugu suruh pasang.